Okay, next is, as you can see, that 8.5P is spinned with the aid of the diagram, the diffraction of the single slit. So this is A is single slit, D is the distance between slit and screen. And then you can see that the pattern of the diffraction. At the center, we can see that the zeroth or the maximum or central bright is widened compared to the other of the bright fringes. Okay, and then kalau you tengok dekat sini, order dia, even first order minimum adalah first dark fringe. Okay, for the first order maximum, also first bright. Second order minimum, second dark. And second order maximum, also second bright. So, maksudnya order dia sama je. Okay, N sama dengan 1 kalau first dark, N sama dengan 1 kalau dia first bright. So, tak ada dah macam yang double slit. Sebab, the center dia adalah widened dan the case dia adalah in phase. Okay, so this is deviation of the single of a single slit diffraction equation. So macam mana saya boleh prove equation dia keluar sebagai apa? Okay, dia just nak tunjuk dekat you lah. Okay, first is about equation for separation between central maximum ataupun bright fringes. Maksudnya central maximum you adalah central bright kepada and minimum dark fringes. Jarak daripada central bright kepada dark fringes. Okay. Contoh, kalau saya kata saya hanya ada satu strip saja, satu strip ni adalah khas untuk central maximum. Okay, then I proceed with the two strip. Okay, two strip. Kenapa saya nak proof pakai two strip? Sebab first strip dah buat untuk central bright. Okay, so kita buat pada two strip pula. Apa yang berlaku pada two strip? Maksudnya dekat sini saya ada opening. Opening maksudnya opening slit yang kita panggil A. And then saya ada point source. Point source ni saya bagi kepada dua lah. So di mana saya punya slit ada dua, jadi saya akan dapat nilai dekat slit ni adalah A per 2. Ini untuk kita proof eh. Memang macam ni lah cara nak proof dengan senang you nak nampak. Okay, so first strip, this strip, okay, you akan cancel off dengan second strip yang menyebabkan di sini berlaku destructive. Sebab tu you nampak at P, at point P ni adalah dark fringes. Okay, so ayat dekat sini lah, consider two narrow strips and shown in figure. So for the two strips superposed destructively, dua strip akan cancel off menyebabkan destructive. So dia wujud kat sini dark fringes. Okay, then the both strip of light must in antiphase, so that's why dark, to each another with is equivalent to the path different of half lambda. Okay, half lambda ni datang daripada mana? Okay, contoh kalau saya kata, okay, saya compare antara dua strip tu. Okay, saya lukis dekat sini. Saya dapati jarak antara this point dengan this point adalah half lambda. Jarak antara this point adalah half lambda. Macam mana pun, path dia ni memang berbezaannya adalah sebanyak half lambda. Faham? Half lambda. Okay, so kita boleh prove di sini. Okay, contoh saya ambil dekat sini adalah triangle yang kecil. Okay, you dengar betul lah. Triangle yang kecil eh. Ni, this triangle. Okay, you nampak tak sini ada theta satu. And then ada line AC. And then sini ada CE kan. Okay, CE ni kita panggil dia path different lah. Maksudnya perbezaan antara length satu ni dengan length yang nombor dua ni. So, kalau saya ambil length ni, saya tindih atas length kedua ni, saya akan dapati dia ada perbezaan dekat sini. Yang itu kita panggil path different lah. Yang you masih ingat delta L sama dengan length satu tolak length dua tu. Okay, so path different ni memang sebanyak half lambda. Okay, jangan tanya saya lah kenapa half lambda. Saya dah tunjuk dah dia adalah half lambda. Okay, you ambil yang kecil ni. So, nampak tak ini adalah AC ni adalah jarak A per 2. So, kita nak proof. Okay, so ini triangle yang saya ambil sebab saya ambil triangle kecil lah. Triangle besar pun sama juga. Saya ambil triangle kecil lah senang. Triangle kecil ni kita ada theta 1 and then kita ada A per 2. And then ni adalah path different yang saya cakap tadi adalah sebanyak half lambda. Okay, half lambda. Jadi bila kita proofkan, saya nak equation dia keluar sebagai sin. So, sin theta 1 sama dengan lambda per 2 this bahagi dengan hypotenuse A per 2. So, bila saya susun, saya akan dapat equation A sin theta 1 equal to lambda. So, dekat sini dia boleh prove di mana A sin theta 1 ni, theta 1 bermaksud first order. Theta 1 adalah first order. So, ini adalah order kita. 1 lambda.
Dan order tu adalah order minimum. Kenapa dia kata order minimum? Iaitu order destructive atau order dark. Sebab you punya strip ni, dia pairing. Bila pairing, dia berlaku destructive. So dekat sini, at this point, dia wujud dark. So formula dark, you akan guna A sin theta 1 equal to lambda lah. Sebab ni adalah theta n. Maksudnya theta ni kat mana? Dekat 1 lah. Okay, so n order you adalah 1. Nanti kita akan proof next eh. Ini kita panggil even strip lah. Even ni maksudnya genap. Okay, jom kita tengok pula. Kalau 4 strip macam mana? Okay, kalau 4 strip pula. Okay, 4 strip. Strip 1 dengan strip 2 akan cancel. Dan strip 3 dengan strip 4 juga akan cancel. So, bila dia dah 2 kali cancel, maksud dia akan jadi second order. Okay, second order. Kenapa dia boleh jadi second order? Because satu strip ni nilainya 4 lah. A per 4. Sebab you ada berapa point source? You ada 5 point source. You ada 4 strip. So, dia akan jadi satu side ni adalah sebanyak A over 4. Jadi, bila saya ambil triangle yang kecil ni, okay, so saya akan proof. Saya akan dapat macam ni. A sin theta 2. Tadi theta 1 kan? Kenapa dia guna theta 2? Sebab turutan dia adalah genap 2, 4, 6, 8. So tadi awak dah buat 2. 2 untuk theta 1, 4 untuk theta 2. Bila kita buat A per 4 sin theta 2, ni adalah path different lambda per 2. So bila kita rearrange equation, kita akan dapat A sin theta 2 equal to 2 lambda. So 2 lambda. Nampak tak di nombor 2 kat situ?